Hari ini tujuan kita ke Pine Hill yang terletak di daerah Marang. Okay, waktu lawatan dia pukul 8 hingga pukul 12, kemudian pukul 3 hingga pukul 7. Ini adalah peraturan di Pine Hill, kena letak parking kereta di bawah sebab tidak dibenarkan naik ke atas menggunakan kenderaan. Okay, kita ada parking. Kita jalan kaki naik di atas. Kita cari laluan. Banyak pokok-pokok pine. Biasanya. Tapi ini bukan kawasan awam. Ini kawasan persendirian. Mungkin owner dia ni dulu duduk di luar negara, balik sini ataupun kahwin dengan orang sini. Dia beli tanah ni jauh ni, tapi dia nampak apa yang boleh bagi manfaat kan. Mudah-mudahan kita dapat jumpa owner, kita boleh sembang-sembang. Guru macam hujan ni. Ini bagian belakang dia. Ini tak ada apa. Kawasan dia memang kawasan tempat tinggi lah. Sepanjang naik ni memang tepi banyak pokok pine. Berjalan kaki daripada parking ke atas ni sekejap saja, dalam 5 minit saja ni. Cantiklah, bersih. Ini ada tempat untuk stay, lepak-lepak. Belum malam syok lah. Duduk sini mesti berangin. Tempat parking tadi di bawah. Sebenarnya tarikan di sini adalah anggur. Jom kita cari di mana yang kawasan tanaman anggur. Oh, sini kot. Ha, ni dia. Anggur kan? Tapi tak ada buah. Oh, bukan musim dia berbuah. Tak ada rezeki lah. Oh, ada ni. Ada. Nampak tak? Ah, tu ada. Zoom sikit. Ini pun ada.
Eh, apa cat? Takajut. Takazut. Oh, ada lagi nih. Oh, anggur nih daripada France. Black round sweet and sour wine grape. So, oke. Yang kita turun ke bawah. Nah, ini pokok anggur. Ini pokok anggur. Oh. Banyak penjaga dia. Nah, sana pun ada anggur. Ini tarikan dia nih sebenarnya nih. Anggur. Di mana? Di mana ada anggur di Malaysia? Nah, sini. Marang. Nah, ini antara apa? Season anggur tuh berbuah. Oh, sini banyak juga buahnya. Tapi belum ini, masih kecil. Buahnya masih kecil. Atas saya ini ada nih. Ada. Yang snap tekan ni ada kamera. Snap tekan kamera tu. Kiri. No. Kiri tu. Ya, snap. Okey. Ambil video boleh ambil gambar. Sini pun ada tempat lepak.